diisi oleh seniman-seniman yang sebelah sana. Untuk calon yang baru diisi oleh seniman-seniman yang sakit hati. Biar aman, kita mendingan jadi oposisi. Isu tentang putra daerah dan bukan putra daerah digodok, dimasak, di-up ke sosial media. Kita sebagai orang-orang yang hanya di warung kopi kalah tenar dengan berita-berita pilkada 2020. Jangan kaget kalau ternyata tiba-tiba ada seniman-seniman tua yang turun jalan ke kalian, mengajak kolaborasi, mengajak bekerja sama. Alah, itu nantinya juga untuk kepentingan. Uang untuk kampanye. Sebagai orang yang hidup di kesenian, tentu saja ini sangat ironi. Semuanya serba tipu-tipu. Semuanya serba putih-putih. Tiba-tiba peduli dengan petani, ada yang tiba-tiba peduli dengan segala hal yang berhubungan dengan religi. Kesenian tentu saja malah digunakan menjadi alat untuk merayu masyarakat, alat untuk menyuarakan hal-hal yang katanya empati, tapi apa ujungnya? Untuk kekuasaan. Sebagai warga Gresik, hal ini segera dimanfaatkan untuk apa? Ya, untuk coblosan. Katanya nggak ada money politik. Coba dicek mulai sekarang sampai 2 bulan ke depan, apakah benar-benar tidak ada money politik? Alah, itu mimpi. Mending bergerak kan. Teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Ya kayak gitu, itu formula politik. Pilkada 2020 seolah-olah dingin, tapi panas dari dalam. Kalian harus bersiap, jangan mudah dibohongi. Kalian semua harus bersiap.